Hi guys! Welcome back to my YouTube channel with me again, Rachel Basie. Sebelum kita mulai video kali ini, please klik tombol subscribe yang ada di bawah bagi yang belum. Oke, it's cooking time! Banana pancake. Dan ini adalah bahan-bahan yang harus kalian siapkan. Jadi guys, yang pertama akan kita lakukan adalah kupas dulu pisangnya. Kemudian kita akan menghaluskan pisangnya. Kita bisa gunakan garpu atau penghalus untuk menghaluskan pisang. Setelah pisangnya halus dengan tekstur seperti ini, kemudian kita tambahkan telur, kemudian kita kocok dan kita campur sehingga semuanya tercampur menjadi satu. Kemudian kita masukkan bahan terakhir, kayu manis bubuk, kemudian kita campur kembali sampai rata. Step selanjutnya, kita akan panaskan pan dan saatnya memasak adonan. Gunakan api yang kecil sehingga adonan tidak mudah gosong. Ambil satu scoop besar adonan, kemudian kita bisa letakkan di atas pan yang sudah panas. Jika satu sisi sudah matang, kemudian kita balik untuk sisi yang selanjutnya. Satu adonan ini bisa menghasilkan 3 buah pancake. Lakukan sampai adonan habis. Pancake ini sangat mudah banget guys, karena hanya membutuhkan 3 bahan dasar. Sangat mudah untuk dilakukan pada pagi hari. Kita tetap akan menikmati sarapan yang bergizi dengan memakan waktu yang sangat singkat. Pancake ini wanginya enak banget guys, itu karena banana dicampur dengan kayu manis bubuk. Yakin banget kalian bakalan suka, gak enak seperti yang kalian bayangkan walau ini menggunakan telur. Kemudian kita bisa susun di atas piring, kemudian kita bisa hias tambahkan dengan banana yang kita potong-potong. Dan kita bisa siram selanjutnya dengan madu di atasnya atau sirup sesuai dengan selera kalian. Dan ini dia guys, banana pancake kita sudah siap. Saatnya kita bisa menikmati banana pancake kita. Selamat mencoba. Sekian untuk video kali ini. Please like dan komen di bawah kalian pengen aku bikin resep apa untuk video selanjutnya. Thanks for watching.